Selai, apa yang nampak? Selalu. Selalu lagi. Apa lagi nampak? Tak siap. Tak siap lagi apa nampak? Tak kemas. Tak kemas lagi. Banyak tulisan. Panjang. Banyak tulisan. Nampak nama tak? Nampak. Tak. Boleh buat apa? Nampak. Nampak nama? Nampak nama? Nampak nama? Nampak nama sendiri tak? Tak. Kita di syarikat macam tu. Kita hanya sebahagian syarikat ni. Dah tak nampak nama masing-masing lagi dah. So jangan bangga diri dengan nama masing-masing lah. Kena bangga. Saya bagi bangku. Oh ya, aku ni bangga sangat. Pentingkan diri sendiri tu. Ya tu. Dia pun jalankan seorang. Bila kita masuk dalam syarikat, kita hanya sebahagian syarikat tu. It's not about you anymore. It's about us. Kalau kita terbalikkan ni, nampak tak jawatan masing-masing? Nampak. So jangan bangga diri dengan jawatan masing-masing. Kita hanya sebahagian syarikat ni. Ceritanya semua penting lah. Contohnya, katakan yang seorang ni, contohnya apa nama mama ni? Zaiful lah kebuangan nama. Apa nama Syafiq? Syafiq kau? Syafiq Kail. Katakan Syafiq Alif. Syafiq Alif ni apa? Katakan Syafiq Alif ni, Halim ni buat hal. Datang lewat, contoh. Ya, atau hantar report lambat, contoh. Apa yang berlaku dengan Tika ni? Apa yang berlaku dengan Tika ni? Lubang, rosak, hancur, lemak. Dek kan yang seorang. So apa yang patut kita buat dengan Syafiq ni? Nasihat tolong bawa dia balik ke jalan yang benar. Benar. Bawa dia ya benar. Mesti buat sesuatu tentang dia. Kerana dia kena dia, kita tak dapat bonus. Dia kena dia, kita hilang bisnes. Dia kena dia, safety hazard. So kita perlu buat sesuatu tentang dia. Tolong nasihat pinjam. Setuju? Setuju. Ketika kita tolong nasihat pinjam Syafiq ni, contohnya Syafiq ni dia tak nak berubah juga. Apa yang patut kita buat dengan dia? Tak apa. So dia cari kerja lain. Dan dia periuk nasi kita terjejas. Dan dia ambil sorang je untuk merosakkan periuk nasi kita. So jangan jadi yang sorang. Saya nampak Zazari tadi buat macam ni. Kau buat rampat-rampat macam ni. Kenapa eh? Bagi besar-besar so bila kita ni rapat, kita kuat, kita pukul. Ya? Apa yang buat kita rapat? Makanan. Komunikasi, salam mesra. Ya? Lagi rancak kita bersalam mesra, lagi rapatlah kita. Lagi kurang kita bersalam mesra, mulalah ada rongga-rongganya. Di sini rongga-rongga. Dalam hidup rongga-rongganya namanya andaian, assumption. Buruk sangka antara satu orang lain. Ya, yeah? Nampak je besar kita digemuk. Ya. Yeah? Nampak je kurus dia penagih dadah. Contoh kok. Mula ada buruk sangka antara satu orang lain. Kita hanya melihat gambaran luaran. Dalam nak komunikasi. So lagi rajin kita berkomunikasi, lagi rapatlah kita. Lagi kurang kita berkomunikasi, lagi kita putus. Now, kita berkomunikasi ni, kita kadang-kadang jauh. Kita ada, mana? Penang. Kita ada Selangor KL pun kadang-kadang jauh. Betul? Yeah. So, hantarlah WhatsApp. Antara satu orang lain. Kau ni hidup ke tidak? Apa bangga kau hari ni? Ini tak? Nampak je blue tick tapi tak jawab. So mesti rajin berkomunikasi. Jangan bila ada gathering macam ni baru tengok, kau hidup lagi eh. Boleh kot. Ran. Azwan. Azwan, solat berjemaah lebih baik ke solat seorang-seorang lebih baik? Berjemaah. Memang confirm buat tazkirah petang. Awan cakap apa ya? Azwan, solat berjemaah ke seorang-seorang yang lebih baik? Berjemaah. Berjemaah lebih baik.
syarikat kita ni jemaah kita ni. Jemaah jemaah. Bila masuk solat jemaah, kita masuk soft, betul? We go into line. Masuk soft, betul? Kita dalam syarikat pun masuk soft lah tiap-tiap hari tu. Masuk specialization masing-masing. Ada yang finance, ada yang admin, ada yang operasi, ada yang supervisor. Yang masuk soft lah tu. Masuk line, specialization masing-masing, tugasan masing-masing. Katakan orang sebelah kita ni soft dia tak betul dengan kita, apa yang patut kita buatkan dia? Dapatkan. Baik, dia tolong, dia betulkan soft dia, betul? Dia tak nak ubah juga, apa yang patut kita buatkan dia? So dia cari soft belakang. So dia cari soft budak-budak yang belakang. Dalam solat, kita betulkan soft kaki. Dalam syarikat, kita betulkan soft hati. Hashtag deep sangat. Panas. Soft hati itu maksudnya berbaik sangka antara satu sama lain. Walaupun kita ni jauh-jauh. Kerana bila kita berburuk sangka antara satu sama lain, tak kira atas bawah sisi pun, kita start je buruk sangka, pergi cari kerja lain. Mula dia bukan saja sakit hati kita, dia sakit hati orang lain, yang akan menyebabkan syarikat ni semuanya hancur. Bob. Tembok Cina. So membetulkan soft hati ni ialah kena rajin berkomunikasi. Once you start, stop berkomunikasi, mula bercakap, saya talk antara satu sama lain, mulalah. Dia mula start berpuak-puak, group-group, geng-geng teknikal. Geng supervisor. Mula tadi macam statement-statement tadi yang keluar kan. Eh, kita patut bergaul antara satu sama lain. Ini kan satu keluarga. Yeah. Saya dah stop FB regime. Bila saya terjemput untuk join buat program stop sini, saya mula stop lah. Saya tengoklah macam mana dia berhubung dengan anda. Siap selfie-selfie tu. Itu level keluarga lah. Ini bukan level syarikat. Level keluarga tu maksudnya itu dah kat low kamu. Kak. Itu abang Long. Itu abang Long. Apa aja abang Long. Semua main peranan masing-masing dalam keluarga ini. So kalau kita tidak boleh mula menerima ahli keluarga ni, cari keluarga lain lah. Sementara kita pilih untuk berada di keluarga ni, bekerjasama lah, hormat antara satu sama lain, bertegur pun dah, cara tegur pun dah belajar kan, puji-puji smash. Dan kita nak rajin tegur antara satu sama lain. Salah. Kenapa kita nak tegur orang? Memperbaiki diri. Kita nak tegur orang supaya dia rajin tegur kita. Kita ni rasa kadang-kadang kita lupa kita ni hebat. So kita nak rajin-rajin tegur orang supaya orang rajin-rajin tegur kita. Kerana bila orang tak tegur kita, apa yang berlaku dengan kita ni? Bongkar. Sombong. Ya. Aku dah tegur sangat. Tak siapa tegur, okey lah. So rajin-rajin tegur. Kerana siapa yang pilih masuk sini, siapa? Saya. Tangan-tangan, siapa? Saya. Usah membangau lagi, cakap tuan-tuan. Usah membangau lagi. Saya nampak tadi ada beberapa orang dia berlumus tungkus di sini tadi. Lumus tungkus dia. Ramai di antara kita dia berdiri. Dia berdiri kerana dia tak boleh tolong ramai sangat ke sini, tak boleh tolong. So jasad dia tak boleh bersama, roh dia bersama. Okeylah tu. Okey. Roh bersama tu maksudnya kalau dah hal laku kat Penang, kita puas juga, kita kat Selangor, setuju? Setuju. Roh bersama. Tapi ada orang jasad roh semua kat belakang sana tadi. Tawalan. Jasad musuh hilang. Musuh datang.
bersama-sama bukan maksudnya jasad je bersama, itu bergotong royong orang Melayu panggil. Kenapa jasad je bersama? Bersama-sama maksudnya jasadnya bersama, roh dia sama, kepala dia sama. Anda, saya tak benarkan anda habiskan. Kenapa? Kerana Entopest dia masih berkembang lagi. It's not finished product. You akan berkembang lagi. Betul? Akan tambah pekerja lagi. Akan dapat bisnes lagi. Syarikat akan bertambah lagi. You are still growing. You're not finished yet. So jangan anggap syarikat dah lengkap lah. Tak. Memang ada kekurangan. Tak cukup orang masa. Memang lah. Kerana you're still coming to place. Bought over bila? When was the syarikat bought over? 16. There you go. And since daripada 50 orang jadi 100. 30 orang, you were saying. 30 orang jadi 100. Boom. Laju. Which is good. Ya. Yeah? Dalam masa yang sama, buatlah apa yang boleh setakat ni untuk menjadikan syarikat ni cemerlang. Buat masa ni. Ada tak habuannya nanti? Ada. Stay lah. Ada orang sampai berapa? 13 tahun kan? Di sini. 13 tahun. Apa gila ke? Siapa yang kalau dia tak sayang syarikat, dah lama dia bom syarikat ni. Dah lama dia bakar ni syarikat. Tanda-tanda sayang. So, apa yang syarikat ni boleh kata ialah, stay lah. Stay a bit longer. Anda bukan nak jadi orang teknisiannya selama-lamanya. Betul? Bukan nak jadi supervisor selama-lamanya. Ada cerita-cerita. Tapi dia kena seiring dengan syarikat lah. Dan siapa yang pilih? Saya.